bilang kita harus berani menghadapi apapun, meskipun kita nggak suka. Masih ada yang bersuara? Melihat antusiasmenya warga kota Samarinda, terutama adalah para pelajar, dalam memberikan satu contoh keteladanan dari seorang Tenggar. Film ini kan menceritakan tentang seorang disabilitas, anak ya, anak disabilitas yang patut dicontoh dengan segala kekurangan yang dimiliki. Itu memberikan satu semangat yang besar agar supaya apa, bahwa Tegar ini bisa menjadi sebuah figur yang bisa menjadi virus bagi anak Indonesia, agar supaya Tegar itu, semangatnya Tegar itu bisa ditiru oleh anak Indonesia. Kalau antusias di Samarinda luar biasa banget ya, orang Samarinda welcome banget, sama kayak orang Balikpapan. Makanya sebagai rasa terima kasih Tegar didatangkan di Provinsi Kalimantan Timur, karena Kalimantan Timur adalah kota yang kayaknya paling terbanyak penontonnya. Iya, dari semua kota yang saya pegang ya, paling apa ya, paling wah juga, paling wah, udah paling banyak, paling the best, paling bagus. Luar biasa orang di Samarinda, pertama antusias penontonnya. Tadi kan Tegar banyak ngajak foto tuh, gimana? Senang nggak? Seneng ya. Oke, satu lagi Tegar, ini kan lagi banyak kasus bullying di sekolah nih Tegar. Tegar mau ngomong apa nih buat teman-teman di sekolah? Buat teman-teman yang saling membuli, terus harus saling tolong, menolong, dan harus saling menyayangi.